Oke juga yang keluar guys. Juga yang keluar harusnya juga juga ya. Aduh cuman satu deg-degan nih. Yuga please come on. Halo guys, kembali lagi bersama saya SS1. Jadi hari ini guys ya, hari Rabu, tanggal 10 November 2021 ya. Kita ada info untuk banner Dream Collection ya. Ini Santana lagi. Santana DC belum ada ya? Ada atau belum sih? Belum kayaknya guys. Santana kayaknya Valencia ya. Ini harus Santana Valencia. Warnanya kalau kemarin Dreamfest warna biru. Dreamfest warna mana? Harusnya warna hijau ya guys. Santana hijau kayaknya belum ada yang GG. Terus ada, kita lihat dulu infonya tanggal berapa sih? Tanggal 12 ya guys. Berarti hari Jumat ya. Hari Jumat langsung ada. Tumben banget nih. Berarti tanggal 15 bakal ada kejutan guys. Tanggal 5 ada 15 bakal ada kejutan ya. Harusnya biasanya tanggalnya DC itu 15 kan. Kemungkinan Tiger Band biru di red up juga ya. Sama, oh jadi gini guys. Dia warna hijau, Tiger Band biru warna biru ya, Tiger Band DC warna biru. Terus yang merah itu harusnya Cordoba Gonzales ya, Cordoba Gonzales. Atau enggak bisa juga yang lain ya. Oke, terus ada boost cup juga ini untuk dapetin Dream Ball, online medal sama skill tackle sama black ball untuk si Akai ya. Karena kemarin Akai kemarin baru di HA. Atau bisa juga next dream nanti mungkin ada Akainya guys ya. Nah, ini soalnya Akainya pakai baju Sampdoria kan. Jadi bisa juga nanti mungkin Akai ya untuk next dream ya. Akai berarti pemain Liga Italia seharusnya kemarin udah kan. Oh, tapi kemarin ada pemain Liverpool juga. Jadi bisa juga nanti ada Akai kayak di next dream ya guys. Terus ini ada banner kemarin ya. Oke, itu aja info baru kita lihat ya di shop. Harusnya ada info ya mungkin buat next event ya. Kita coba lihat dulu. Di ini adanya Invisible Regio, ada overhead Tiger ya. Ini enggak terlalu bagus guys, masih bagus jumping overhead kick ya punyanya juga yang ada di banner ya, banner dream apa dream transfer ya. Oke guys, sekalian ya kita saya juga bakal gacha di step ketiga ya, di banner ini ya. Well, Tiger overhead kick ini momentumnya lumayan gede, 480 ya. Cuman saya bakal gacha guys untuk juga DC ya, semoga dapat. Karena akun ini nggak ada juga DC, akun yang lain ada guys, tapi cuman akun ini kayaknya yang cocok ya. Karena juganya debuff, saya pengen buat tim buat tim full buff ya, jadi butuh. Jadi semoga dapat guys ya di step ketiga. Kalau nggak dapat, mungkin nanti ini tinggal satu hari lagi kan, mungkin malam Jumat ya, malam Jumat sambil live streaming bakal gacha guys ya, sambil ngumpulin DB karena storynya masih banyak. Oke, semoga dapat dah, langsung dapat juga ya, semoga. Yuk langsung aja guys kita gacha ya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk dapat yuk please. Come on. Yoga. Oke, juga yang keluar guys. Juga yang keluar harusnya juga juga ya. Aduh cuman satu deg-degan nih. Yuga please come on. Ternyata ya. Padahal kalau Yuga udah saya siapin guys itu knowledge-nya ya. Gila parah guys. Berarti fix harus di step keempat ya. Oke, semoga nanti dapet lah. Kita kumpulin DB dulu ya. Oke, jadi sementara tim ini ya guys, ini akun yang sering saya pakai buat FM sama buat ranked juga ya. Ini bisa full buff, bisa kalau full buff sih saya butuh juga guys. Bisa tim debuff, bisa tim seal ya, karena saya punya si
Misaki sama si Nita ya. Nita ini Seal juga ada. Saya juga bisa masukin Gozen juga bawa Seal. Jadi ini tim saya paling fleksibel ya guys. Hitungannya full buff saya tinggal masukin si Jito buat gantiin Akai ya kan. Terus juga ini saya ganti juga yang baru kalau dapat sih. Cuman sama Morisaki ya kan. Morisaki juga bonnya 4,5 guys. Mori, sorry Machi. 4,5 ya. Jadi masih bisa berkembang lagi timnya. Tinggal kita tunggu nanti ya. Sementara kiper masih Zenzo sih, tapi menurut saya masih worth it guys. Zenzo ini masih worth it ya. Aduh sayang banget, berarti ya harus ngumpulin 45 DB lagi ya buat gacha. Oke gak apa-apa, nanti malam Jumat mungkin ya saya usahain buat gacha. Untuk kalian yang nunggu DC kayaknya bagus guys, terutama kalian yang timnya non Jepang ya, kayak non Jepang ijo sih kemungkinan. Bisa juga Santananya debuff ya guys, karena Santana debuff belum ada. Dan untuk tim non Jepang ijo debuff itu imba banget sih guys menurut saya. Debuffnya bisa 30 ke atas ya, 34 ada yang 38. Jadi ngeri-ngeri banget. Thank you udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Nantikan video selanjutnya. Mungkin nanti malam kalau ada waktu bakal live, kalau gak ada ya gak akan live. Thank you semuanya yang udah nonton. Dan bye. Thank you guys.